Sedapnya makan aiskrim. Dah lama tak makan aiskrim sorang-sorang kat taman macam ni. Bang. Bang. Hai bang. Tolong cepatkan bola tu ke kita orang boleh tak? Boleh boleh. Alamak Subi, aku dah tak pandai main bola. Bola pun dah berkurun lama aku tak sentuh. Macam mana ni? Takkan tak nak sepak kot? Malulah pula kau budak-budak tu. Kantoi aku ni kaki bangku tak boleh sepak. Okey, tenang, tenang. Tumpukan perhatian. Orang cakap kalau fokus semua boleh. Sekarang aku akan gunakan bakat kaki bangku aku ni untuk sepak bola ni. Alamak, tak kena dah pula. Alah sekali lagi. Aku dengan bangganya akan share salah satu fakta tentang Sumi yang korang tak tahu. Dan bagi aku benda ni memalukanlah sikit. Aku sebenarnya tak pandai bersukan. Tak pandai aku tu betul-betul punya tak pandai. Dia bukan sikit-sikit tak pandai ataupun macam tak pro ke. Tapi memang betul-betul tak pandai bersukan. Sebenarnya banyak kali gak lah aku mencuba sukan ni sejak aku start pandai berjalan lagi. Tapi selalunya percubaan aku ni akan berakhir dengan kegagalan yang kadang-kadang dia buatkan aku rasa malu lah. Jadi dalam video ni aku nak share sikit lah cubaan-cubaan aku dalam bersukan dan ada beberapa kisah yang bagi aku macam memalukan juga. Satu time ni masa aku sekolah rendah, sekolah aku dia ada buat satu pemilihan bola sepak. Aku rasa masa tu aku darjah 2 kot sebab masa darjah 3, 4, 5 semua aku dah tak join sukan sangat dah. Spoiler, aku datang untuk pemilihan ni dan kita orang dapat satu ujian untuk buat sepakan penalti ke dalam tiang gol. Bila sampai je turn aku masa tu, aku dapat sepak tanpa sebarang masalah. Wah, perfect. Ni kira hebat lah bagi aku sebab sepanjang aku main bola dari aku kecil, aku asyik dapat sepak angin je. Cuma lepas tu kaki aku berdenyut-denyut sakit. Tapi memang selalunya aku sepak bola, aku akan rasa sakit kaki. Aku sampai fikir, korang enjoy ke main bola semua ni sampai sakit kaki ni? Ke aku ni lembik sangat? Apa-apa pun, lepas akunya turn tu, cikgu aku suruh aku tunggu kat satu kawasan ni. Sementara tu, orang lain tunggu dekat satu kawasan lain pula. Masa tu aku start terfikir, sekejap lagi adalah ikut orang join aku juga. Dan sampai habis, aku seorang je kat kawasan tu. Lepas habis training tu, cikgu aku cakap yang kita orang kena datang balik esok untuk sambung training. Tapi, disebabkan aku terasa macam dipulaukan je tadi, aku berat hati sikit lah nak join sebenarnya next training tu. Apa-apa pun, keesokannya aku datanglah juga training tu. Tapi masa tu, aku tak join training tu. Aku just tengok je daripada jauh. Dan terasa macam malu lah nak join. Tak silap aku lepas tu, ada kawan aku kot explain ke aku yang sebenarnya cara sepak aku tu salah. Aku sebenarnya sepak tonjol dan benda ni sebenarnya tak boleh lah dalam main bola. Dan dipendekkan cerita, aku tak dapat lah join pasukan bola tu. Masa sekolah menengah pula, aku pernah join satu pemilihan larian 100 meter. Untuk pengetahuan korang, aku join sukan ni sangat-sangat rare. Macam haiwan-haiwan spesies terancam je rare. Hai, saya spesies sumi yang terancam. Tapi masa ni, aku saja nak try bersukan lah. Sampai bila aku nak duduk dalam kemah jadi penyokong je kan masa hari sukan. Dan juga aku try 100 meter ni sebab bagi aku ni macam yang paling senang lah nak try berbanding dengan olahraga-olahraga lain semua. Konon lah senang. Bila kita orang dilepaskan je untuk lari tu, masing-masing lari macam lipas kudung semua orang. Aku yang masa tu badan aku ni lembik je seperti jelly, cubalah kejar semua orang. dah penat. Sumi, boleh lagi tu. Jangan putus asa. Masa aku tingkatan 3 pula kot, tak silap aku pernah terpilih untuk join satu pemilihan lompat tinggi untuk rumah sukan aku. Sebab masa tu ada seorang sini ni, dia saja je nak kacau aku sebab nak bagi aku try. Kau try lah Sumi, kau nampak macam talented je. Talented eh? Okay, aku try. Dia sebenarnya tahu yang aku ni teruk dalam sukan-sukan semua ni. Aku masa tu cuma ambil je lah peluang ni untuk serlahkan bakat aku dalam melompat-lompat ni. Mana tahu kan aku sebenarnya ada bakat ataupun genetik inja ke dalam badan aku ni. Aku masa tu dengan penuh daya usaha aku dan meloncat seperti seekor harimau menerkam musuh. Dan aku jatuh. Aku masa tu berfikiran positif lagi lah. Mungkin tinggi sangat kot. Dan kalau rendah sikit, entah-entah mana tahu aku boleh lompat dengan senang kan. Dan tiba-tiba ada seorang budak ni, tak adalah tinggi sangat dan pendek dari aku. Dia melompat dengan gaya macam seorang atlet ahli sukan Malaysia untuk Olimpik tu dengan senang je. Dan aku masa tu macam biasalah, aku sedih sebab aku macam loser. Salah satu lagi cerita pengalaman sukan aku ni adalah aku pernah sekali main rugby. Kepada korang yang tak tahu rugby ni apa, rugby ni adalah satu sukan yang lasak dan korang kena berebut bola sama korang dengan cara yang ganas.
Dan masa ni aku main dengan kawan-kawan aku dan kita orang main secara suka-suka je, bukan untuk pemilihan sukan apa-apa pun. Kita orang main ajak je siapa-siapa budak-budak time tu yang tak ada apa-apa hala tuju ataupun nak buat apa petang tu untuk main dengan kita orang. Masa tu aku ingat lagi lah ada seorang budak ni, dia tak adalah besar mana pun. Dia larut aku sampai aku terpusing-pusing kat udara sampai aku jatuh dan tangan aku terseliuh. Tangan aku time tu bengkak sampai sebulan lebih kat lah, tapi syukurlah tak patah. Mungkin sebab aku banyak minum susu kot, dan susu kan ada kalsium dan bagus untuk tulang apa benda entahlah kan. Dan aku tak naklah cakap yang aku ni cacat ke apa tau, tapi lepas tangan aku surut dari bengkak tu, dia punya bentuk macam dah tak sama sikit dengan tangan aku yang lagi satu dah. Tapi apa-apa pun, aku rasa aku nasib baik lah sebab tangan aku ni still okay dan boleh untuk melukis dan buat kerja semua. Kesimpulan yang boleh aku dapat kat sini adalah sukan ni sebenarnya bagus dan buat badan kita ni sihat. Jadi kepada korang-korang semua yang aktif bersukan, bersenam semua tu, kekalkanlah aktiviti yang sihatnya, jangan ikut aku. Cuma aku ni tak pandai sangat bersukan, dan kalau melukis dan main game tu boleh kira sukan, itulah sukan aku sekarang. Assalamualaikum Sumi. Waalaikumsalam. Oi Sumi, kau pakai kat kepala macam pendekar ni, nak pergi mana pula? Oh, tak pergi mana pun, aku cuma nak pergi sukan, kejap je. Ya ke nak pergi bersukan tu? Nak sepak bola pun tak pandai. Ni sukan apanya? Kau main game? Penipu besar punya orang. Wei, aku tak menipu, okey? Game pun kira sukan jugalah. Tengok jari aku ni. Ha. Wow. Hebatnya. Kan, hebat kan? Sekarang tengok ni aku kerata meja pula. Yeah. Hasil kerja penat lelah 3 minggu aku habislah sudah kat sini. So tunggulah 3 minggu lagi untuk next video pula. Video yang aku tunjuk ni adalah video animatic daripada animatic process ke animation yang dibuat oleh animator ekstra aku, iaitu Pigeon nama dia. Dan juga aku nak cakap, kalau korang berminat dengan proses-proses macam animatic animation ataupun storyboard ke benda yang aku buat semua ni kan, korang boleh datang kat Twitter aku. Sebab aku macam nak guna Twitter aku ni untuk letak semua benda-benda proses ni semua. Kenapa aku tak nak guna Insta? Sebab Insta aku ni aku lebih fokus pada komik, yang Twitter ni aku lebih fokus pada production dan the making semua tu lah. Jadi kalau korang nak tengok, korang pergilah situ. Dan juga ala-ala aku cerita pasal sukan tadi kan, aku just nak remind korang untuk jaga kesihatan ni. Walaupun kita semua ni bukanlah boleh keluar pun, tapi gunakanlah masa-masa yang ada kita ni, macam skipping ke, lompat katak ke, apa-apalah yang menyihatkan badan. Dan aku cakap je aku tak pandai sukan, tapi sebenarnya aku bersenam juga tau sikit-sikit. Kadang-kadang entahlah, ikut mood juga sebenarnya. Thanks korang semua atas wishes korang masa aku dapat 200k hari tu. Korang semua memang terbaik. Aku minta maaf sangat-sangat aku tak dapat nak reply semua orang. Aku dah cuba yang terbaik untuk reply banyak orang yang message, tapi aku tak dapat nak reply semualah. Dan aku minta maaf lah lagi sekali. Dan sekarang lepas aku dah siap video ni, aku rasa aku nak rehat selama 2 hingga 3 hari, bulik-bulik atas katil. Dan tunggulah lagi 3 minggu untuk next video aku. Okay, ciao.